famous. I will make Malaysia a great nation. Lepas tu dia pun ceritalah macam mana dia nak buat Malaysia ni famous. Yang tu saya tak payah cerita di sini. Tunggu saya punya buku besok. Kemudian dia katakan pada malam itu, dia katakan Vietnam yang baru saja mengalahkan Amerika Syarikat sudah membina rumah di Terumbu Layang-Layang. Dan sepanjang waktu Tun Hussein Un menjadi Perdana Menteri, benda ini telah dipikirkan untuk diselesaikan. Tetapi belum selesai. Jadi macam mana kita nak buat? Bincang demi bincang, akhirnya saya terlepas cakap. Pasal apa kita tak bom saja Terumbu Layang-Layang? Pada waktu itu ada juga kawan yang katakan kalau kita bom nanti kita berkelahi dengan Vietnam. Vietnam baru saja mengalahkan Amerika Syarikat. Besok pagi mesyuarat kabinet pukul 10. Antara projek pertama yang Tun kemukakan ialah Terumbu Layang-Layang, sebuah pulau milik Malaysia sudah diduduki oleh Vietnam. Apa pendapat kabinet? Kabinet pun kata kalau dah Vietnam duduk di atas Terumbu Layang-Layang, payahlah kita nak hambat Vietnam. Amerika pun kalah dengan Vietnam. Kemudian pada waktu itu, lepas kita berbincang dalam kabinet, tak ada kesudahan, Tun pun tengok kat saya. Saya tak tahu pasal apa dia tengok. Saya fikir barangkali dia bagi signal suruh kemukakan idea malam tadi. Saya pun katakan, kenapa kita tak bom saja Terumbu Layang-Layang? Bila saya katakan kenapa tak bom, semua kabinet diam. Pasal dia fikir, bila saya bercakap, tentu dah ada persepahaman dengan Tun. Walhal tak ada persepahaman. Tun pun suruh Tan Sri Salahuddin KSN arah Angkatan Udara untuk bom. Arahan itu keluar pada pukul 11 malam, 11 pagi. Pukul 12 pagi, KSN dipanggil keluar dan Angkatan Udara bagi tahu Terumbu Layang-Layang dah dibom pukul 8 pagi tadi. Kerana malam tu juga Tun dah bagi arahan suruh bom. Dan tak ada apa pun kecaman daripada Amerika Syarikat. Dan Vietnam pun tak tunjuk dia punya taring kerana dia tahu di negara kita ada pemimpin yang tak takut untuk buat keputusan. Saudara sekalian, begitu banyak projek yang Tun buat selama beliau menjadi Perdana Menteri. Pada tahun 85, saya menjadi Menteri Pengiring Tun waktu beliau melawat Amerika Syarikat, Kanada, Perancis dan Switzerland. Dia ada satu buku kecil. Dia buat lawatan pada tahun 85 setelah keadaan UMNO dalam negara sudah stabil dan pemerintahan sudah mantap. Baru dia berjalan. Dia bukan berjalan waktu kerjaan dalam keadaan huru-hara. Dia berlawat hanya setelah dia tentukan keperluan di dalam negara sudah pun dipenuhi. Saya tidak tahu kenapa Tun pergi ke luar negeri. Tapi bila dia sampai ke luar negeri, waktu di Dallas Airport, ada seorang budak perempuan duk bercerita betapa hebatnya Dallas Airport. This is the biggest airport in the world. Waktu tu saya tengok Tun buat keluar buku kecil dia. Dia tulis sesuatu. Saya tak tahu apa yang dia tulis. Kemudian saya rasa dia tulis, Dallas Airport is the second largest in the world. Waktu makan tengah hari dengan Ronald Reagan, Ronald Reagan pula menyatakan, Mahathir, this is the most beautiful
Masonic City in the World. Saya lihat juga dia keluar buku tulis. Saya pun tak tahu dia tulis apa. Kemudian kita juga diberitahu bahawa bangunan yang tertinggi sekali di dunia waktu itu ialah Sears Tower. Apabila maklumat ini sampai, Tun pun keluar buku tulis. Dia tak tahu, saya perhatikan yang dia duduk tulis. Daripada Amerika Syarikat, kami pergi ke Kanada, berjumpa dengan Trudeau. Makan kita bersama-sama Trudeau di atas Telecom Tower. Waktu itu, Trudeau kata, "This is one of the four tallest telecom tower in the world." Saya lihat tu tulis. Bila kita sampai ke Perancis, Tun telah dibawa oleh Menteri Pengangkutan ke satu pusat sains. Dan di situ beliau terkejut melihat 70% daripada engineer di situ orang Islam. Bila Tun tanya pasal apa tak kerja di negara sendiri, mereka jawab di negara sendiri tidak ada pekerjaan untuk mereka. Kemudian kita pergi ke Switzerland. Kita kagum dengan keadaan keindahan Switzerland. Dan waktu itu, dua negeri kota yang raya yang tercantik di dunia, terbersih di dunia. Pertama Zurich, kedua Singapura. Balik daripada lawatan ke luar negeri, Tun telah singgah. Telah ada mesyuarat kabinet yang pertama. Dalam mesyuarat kabinet yang pertama, dia buat keputusan untuk mengadakan bangunan yang lebih tinggi dari Sears Tower. Itulah KLCC. Dia buat keputusan untuk mengadakan airport lebih besar daripada airport terbesar di dunia, Dulles Airport. Itulah KLIA. Dan dia mahu satu kota raya yang lebih indah daripada Washington DC. Itulah Putrajaya. Dan apabila dia sampai ke Kanada, dia tengok Telecom Tower, dia buat keputusan untuk mengadakan Telecom Tower antara 5 tertinggi di dunia. Dan dia buat Cyber Jaya, iaitu sebagai Science City yang ada dekat Paris yang dia lawati. Dan kereta api daripada Paris ke Science City, itulah kereta api yang di dalam KL Central ke KL Central ke KLIA. Sudah sekalian, penamatnya, segala yang dipandang oleh dunia sebagai hebat, semuanya dibawa oleh Tun Mahathir ke dalam negara. Sehingga negara kita dikagumi oleh dunia. Waktu kita ada mesyuarat OIC di KL, waktu itu Tun hampir berhenti daripada jadi Perdana Menteri. Presiden Pakistan Musharraf bagi tahu pada saya, "Sanusi, you know Mahathir well, boleh tak kau nasihatkan Mahathir jangan berhenti? Kerana kami bawa mesyuarat OIC di sini bukan untuk Tun Abdullah Badui jadi pengurusi OIC, tetapi untuk Mahathir." Dan waktu mesyuarat Commonwealth, waktu mesyuarat Olimpik di Havana, Presiden Putin tanya kepada anak raja Negeri Sembilan, Presiden Olympic Council, dia tanya, "Bagaimana keadaan Perdana Menteri kamu?" Katanya, "Siapa? Abdullah Badui." Putin kata, "Abdullah Badui is a nice leader, but your former Prime Minister is a great leader, pemimpin yang hebat." Kemudian, waktu Zhu Rongji,